Halo, Salam jumpa pemirsa UGTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sri Wahyuni dapat kembali hadir menyapa pemirsa UGTV tentunya dalam program kesayangan kita Talk Chatbox. Selama satu jam ke depan saya akan menemani pemirsa tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan membahas tema alat pemantau suhu tubuh menggunakan smartwatch berbasis Internet of Things. Dan tentunya saya informasikan kepada para pemirsa bahwa hari ini saya berada di studio Yuji Technopark yang berada di Desa Jamali, Kecamatan Mandai Cianjur, Jawa Barat. Dan saya rasanya harus langsung menyapa, nih sudah tidak sabar, di samping saya sudah ada Dokter uh, Dr. DRG, Rena Fuji Erin Setiawati, ed yang merupakan Medical Education Unit Fakultas Kedokteran Universitas Kudadarma. Halo dokter. Halo Mbak. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya di Technopark jauh ke sini ya. jauh ya <laughs> tapi serindak ya iya kita dapat supply oksigen sejuknya udara mm. di sini gitu ya, ya iya Iya, luar biasa oke dok di tengah-tengah kita juga sudah ada <laughs> dokter muda gitu ya calon dokter di sini dong, calon dokter ada Dwi Aprilia Rahmawati Eskat yang merupakan uh, pendidikan profesi dokter Universitas Gunadarma mbak Dwi apa kabar ya, sehat ya alhamdulillah sehat eh, kak jadi Beberapa kalinya ke tanpa ini, udah kedua kalinya kedua sih. Aku kali. ya senang, kedua... ya tentunya. senang banget, seneng banget tentunya. Oke, dokter, ini kan tema yang begitu menarik ya untuk kita bahas. Alat pemantau suhu tubuh menggunakan smartwatch berbasis internet of things. semacam tren yang kita wow. juga tahu sekarang itu smartwatch itu banyak banget fungsinya. Hmm. Yeah. Dulu jam ya udah untuk waktu, tapi sekarang ya sudah terkoneksi internet, yeah. sudah uh, melibatkan IT, sudah kita banyak menggunakan untuk melihat detak jantung, yeah. traffic jalan dan lain yeah. sebagainya. Dan sekarang ini ada perancang gitu ya mahasiswa dari Gunadarma gitu ya Dokter muda kita hmm. merancang alat pemantau suhu tubuh menggunakan smartwatch berbasis internet of things. Nah mungkin Dokter bisa menjelaskan ya Dok ya ini program dari kampus kak atau bagaimana? Kenapa si Dokter muda ini Dewi ini bisa uh, merancang alat ini? Bagaimana dokter? silahkan itu dia mbak hmm. ini mungkin kalau di kedokteran kan hmm. Kenapa kok banyak kedokteran gitu? Ya. Tapi yeah. uh, sebetulnya kan standarnya ada yang sama pasti standarnya hmm. di satu Indonesia sama, tapi ada yang membedakan. Kalau kita yang di Gunadarma, keunggulannya adalah IT. Jadi sesuai dengan keunggulan universitas hmm. itu di FK Gunadarma juga ada namanya informatika kedokteran. Nah ini ada di dua tahap sarjana hmm. juga di profesi. Nah kebetulan yang Mbak Dewi ini hmm. ada di profesi. Jadi stase koasnya tidak hanya di rumah sakit gitu, tapi juga mengembangkan rancangan yang kebutuhan dari sisi kesehatan dan dioptimasi dengan IT, namanya adalah stase informatika kedokteran. Jadi unggulannya universitas diturunkan ke FK hmm. yang kemudian nanti mudah-mudahan bisa juga kita pakai di masyarakat yang luas ya. Okay, luar biasa. Hmm. Seperti kita ketahui bahwa memang Gua ini kan terkenal dengan IT base-nya yeah. ya dok ya, hmm. ya luar biasa. Makanya uh, dari kedokteran pun tidak hanya tadi menguasai ilmu kedokteran, hmm. tapi juga harus diimbangi dengan Uh, bisa update dengan teknologi, teknologi gitu ya dok ya? Iya. Biar biasa. Keren ya dok ya? Ini kayaknya keren, ya, perlu diapresiasi. Iya gitu, dok, ya. dok. Karena kalau hmm. selama ini kan kita cuma tahunya yang tadi ya, hmm. yang Mbak Yoni hmm. sampaikan. Misalnya tadi uh, detak jantung yeah. gitu. Tapi yang ini kayaknya keren. <laughs> Saya penasaran dengan rancangannya. Iya, ya, ya? uh, suhu tubuh ya dok ya? Gitu. Misalnya kita kalau demam suhu tubuh pakai termo. Termometer, ya, iya. yang ditempel di Ketian. Ketian. di bagian yang lain juga iya. ya dok, yang bisa, ya, oke. Nah, e, mungkin saya tanya dulu ke dokter hmm. Rena, ya, dok, ya, e, terkait dengan suhu tubuh ini. Kan, rasanya hampir semua kita pernah mengalami yang namanya demam, hmm. suhu tubuhnya tinggi, tinggi, gitu ya, dok, ya. Nah, sebenarnya, kalau kita lagi demam gitu, dok. Rasanya gak enak ya, pokoknya selimutan gitu ya dok, kalau <laughs> demam ya. Itu apa sih yang terjadi sama tubuh kita dong? Nah kalau, hmm. ini kita bahas yang demam dulu iya, ya. Iya, Kita dari sisi klinis ya dok ya. Klinis ya. 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 Uh, kalau yang demam, berarti ada, ibaratnya ada rangsangan, apakah itu misalnya dari kuman, bakteri, virus, hmm. dan sebagainya gitu ya. Kemudian masuk, biasanya ditandai, berarti kalau ini masuk, menginfeksi, berarti ada radang. Hmm. Nah, sel radangnya di tubuh itu sebagai pendeteksi, dia akan muncul kemudian akan merangsang badan kita untuk menyesuaikan. Nah, dengan cara ada namanya sel-sel uh, yang lain juga untuk pertahanan, mengeluarkan juga zat kimiawi tubuh. Nah, ini otaknya langsung nih. Oh, kalau zat ini keluar nih, berarti kita harus naikin suhunya nih, gitu. Ah, okay. Jadi Kayaknya kalau sudah dinaikkan suhunya, kita akan merasa ada responnya juga mm -hmm. di badan. Misalnya paling tadi paling gampang kulit ya. Tapi mm. kita pegang, oke, okay, badannya anget yeah. gitu ya. Itu itu paling mm -hmm. cepat dari situ sensornya. Oke. Okay, jadi tadi mungkin ada sesuatu gitu ya dok mm -hmm. antivirus atau bakteri. Bakteri. Gitu ya. Oke, okay. terus kemudian kalau misalnya eh, uh, dengan kita memantau suhu tubuh sebenarnya pentingnya untuk apa sih dok? Oke mungkin kita ngerasa nggak nyaman uhum. ya dok, kan? terus kita, kita harus cek deh, oh tinggi uh, suhunya 90, puluh 40, 40, 40, gitu. derajat gitu ya. Itu kenapa pentingnya seperti apa dok? Nah, kalau yang buat hmm. sehari-hari, mungkin hmm. uh, kalau selain yang karena tadi infeksi gitu ya, kadang-kadang hmm. kalau misalnya kita habis lari atau aktivitas yang cukup berat, hmm. itu juga kita kan ngerasanya kayak gerah gitu ya, panas hidupnya, gitu. Ya. Itu juga ternyata peningkatan ini kerja oh. tubuhnya juga okay. gitu, jadi bisa meningkatkan suhu juga. Hmm. Nah, kalau misalnya yang untuk yang infeksi memang harus dipantau, hmm. uh, dipantau nya naik turunnya akan kelihatan. Hmm. Misalnya nih, oh yang ini karena makin lama makin naik nih, bisa penyebabnya ini kita lihat oh ini bakteri nih kemungkinan gitu. Sebelum kita cek misalnya lab hmm. gitu ya. Atau misalnya tiba-tiba ada naik drastis misalnya, hmm. oh ini mungkin ada virus nih gitu. Hmm. Jadi sebelum itu kalau kita sebagai yang di lapangan di klinik gitu itu bisa uh, perkiraan dulu sebelum cek detail gitu ya. Tapi kalau misalnya ada juga kemarin uh, anak teman saya nggak dipantau, hmm. jadi misalnya dia sudah beberapa hari demam, kemudian bisa beda ketika sudah dicek suhu di klinik 38, hampir 39, hmm. begitu dirujuk ke rumah sakit 37 kok. <gif> 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 itu <gif> yang jadi uh, pemantauannya, makanya harus rutin itu hmm. gitu supaya tahu uh, apakah membaik dengan diberikan obat atau hmm. ada yang lain nih penyebab yang lain gitu karena ada juga tuh dok yang malam tuh selalu demam tapi besoknya sembuh hmm. tuh dok nah itu, tuh. Seperti itu ya? ada tuh mbak tuh. pola tertentu, ya. ada yang kalau kayak tipes itu paling uh, ini tinggi-tingginya malam ya. tuh Itu. atau ada juga yang misalnya tren-tren yang tadi kalau virus, enteng naiknya hmm. tapi ada yang kayak DB, demam berdarah naik, turun. turun naik lagi, ternyata turunnya itu bukan sembuh gitu ya, hmm. malah itu fase yang kritis gitu, hmm. itu juga ada polanya gitu. oke okay. Nah, terus kemudian nih dok, sebenarnya peran suhu tubuh itu tuh dalam membantu identifikasi penyakit atau kondisi tertentu dalam apa namanya dalam setting klinis itu seperti apa sih? Kalau yang pertama karena tadi kaitannya sama infeksi berarti dia ngasih tahu oh, ini ada, ada radang nih. Gitu, yang kita sebenarnya mungkin nggak tahu karena saking kecilnya itu kuman gitu kita nggak tahu. Jadi responnya seperti itu dalam salah satunya adalah uh, dengan kenaikan suhu. Nah tapi ada juga respon yang lain selain infeksi adalah misalnya kalau ada orang yang cancer. Itu juga ada deteksinya juga kadang-kadang kayak ngerasa badannya nggak terlalu panas banget, anget gitu. Terus hilang kayak gitu lagi gitu tapi penyebab yang lain nggak ada gitu hmm. kita perlu cek rutin semuanya apakah memang itu kenaikan suhu ada karena bukan karena infeksi tapi juga ke arah cancer itu ada juga tanda-tandanya oh, gitu. ya, ada juga yang kayak gitu oh, dari suhu atau ada juga yang karena uh, kayak saya ada metabolisme tertentu hmm. gitu Uh, misalnya penyakit tiroid, misalnya uh, kaitannya sama metabolisme tubuh, jadi pengolahan energinya. Hmm. Itu juga kalau misalnya yang hiper nanti suhunya kayaknya ngerasanya kok kayaknya turun terus gitu. Hmm. Jadi uh, kayak kedinginan gitu. Ada juga yang malah justru gampang panas gitu, gampang gerah. Ada yang kayak gitu. Hmm. Itu juga penanda penyakit lain yang bukan infeksi hmm. gitu. Ada masalah ya itu tadi bisa cancer, bisa penyakit organ-organ yang uh, ada di tubuh, apakah itu karena keturunan, gitu-gitu. Hmm. Nah, akhirnya, salah satu deteksinya adalah dari suhu. Oke, nah saya juga pernah menemukan, dok, teman saya. Jadi kalau misalnya saya pegang dahinya, hmm. itu biasa aja, dok. Tapi kalau saya pegang tangannya selalu dalam kondisi suhu tubuh yang panas, yang panas. Eh, gitu. Hmm. Dan ternyata katanya uh, ibunya juga hmm. seperti itu. Jadi memang ada kondisi yang seperti itu ya, dok ya? Iya, karena nah. keturunan gitu ya. Hmm. Ada, atau yang kebalikan, Haru, uh, kalau saya jadinya dingin. Oh, dingin jadi kalau karena orang pegang saya, ya saya dingin uh. gitu. gitu kalau itu kaitannya sama metabolisme bisa uh, karena keturunan kan juga mungkin ada genetik yeah. ibu yang berpengaruh ke metabolisme tubuh nah itu jadi ada yang dipegang panas, ada yang uh, dingin gitu tapi kalau perempuan ada juga karena pengaruh hormon jadi gitu. anget terus kalau dipegang? Uh, kalau lagi masa uh. Uh, ovulasi, oh, okay. itu oh. anget tuh badan jadi suhunya dinaikin, hmm. berarti kita mempersiapkan sesuatu yang lain, gitu dari hormon. Ini para perempuan juga ada didapat ilmu baru ya, kalau tangannya <laughs> hangat biasanya lagi ovulasi, gitu. Kan? Iya, <laughs> jadi badannya ag agak nah, kerasa nah, hangat. Jadi gitu. untuk yang lagi program hamil itu penting juga dok ilmunya. Ya itu ilmunya, <laughs> ilmunya, dok ya. <laughs> iya, Oke ya. <laughs> <laughs> okay, baik baik. Oke okay, terus kemudian tadi kan uh, tentu suhu tubuh itu kan uh, bisa menjadi suatu indikasi tentu hmm. ya dok ya. Ada yang memang karena demam atau suhu tubuhnya tinggi, oh dia sakit. Hmm. Tapi ada juga yang memang ya kenapa-kenapa kena sebenarnya. Yeah. Atau menyiapkan metabolisme yang lain, tadi seperti yang yeah. aku tersampaikan. Nah. Sebenarnya bagaimana variasi suhu tubuh ini dapat memberikan petunjuk tambahan hmm. dalam penilaian klinis pasien ini, hmm, kalau uh. suhu rentangnya 36,5 sampai 37,5. Itu normal. Itu normal. Okay. Yang harus dipertahankan tubuh gitu. Okay. Jadi kalau kondisi lebih tinggi atau lebih rendah, berarti harus ada kerja dari tubuh bagian yang lain. Hmm. Misalnya, kenapa kalau pas suhunya naik uh, anget aja atau misalnya mendekati 37,5 hmm. yang ke atas, naik dikit udah kayak keringetan hmm. gitu. Yeah itu ada orang yang rasa oh kayaknya udah membaik karena keringetan. bukan itu mekanismenya nah. mengeluarkan wanas justru gitu ya ditandai dengan itu gitu sebelum dibantu obat kadang-kadang ada yang udah ngerasa atau setelah minum obat kayaknya ngerasa lebih banyak keringatnya gitu. Padahal ya itu pengeluaran panasnya. gitu saya nah, gitu sering banget denger nih dok, kalau lagi demam, udah keringetan, oh, udah mau sembuh nih. tapi Ternyata seperti Masih itu ya dok ya? Masih, masih proses kayaknya. ya. Jadi tadi iya. sedang pengeluaran, pengeluaran panas. Iya, Iya, okay. Terus ada yang bilang nih dok juga di uh, masyarakat gitu ya kalau lagi demam jangan pakai baju hmm. itu gimana kalau dari sisi kedokteran, dok? Sebetulnya so, memang yang tadi uh, kalau buat anak kecil hmm. terutama ya mereka kan juga susah oh. untuk bilang ah oh, ini panas yeah. gitu ya jadi lebih baik yang tipis uh, bajunya hmm. gitu jadi nggak terlalu tebel supaya kalau tebel malah dia akan uh, prinsipnya jadi menyerap dipegang jadi hmm. panasnya nggak akan bisa keluar tapi kalau yang tipis dikasih ruang terutama yang di daerah misalnya ketiak gitu, -gitu itu kan memang biasanya yang agak lebih dibuka kalau di anak kecil itu ngarin panasnya dari situ dari kulit juga bisa justru yang kayak gitu bukan yang dikasih tebel <laughs> yeah, ya, jadi kalau anak lagi demam justru malah bukan dikasih jaket gitu ya hmm. demam pakai pakaian yang tipis yeah. gitu ya ya apalagi anak kecil kan gak bisa ngomong dia mama demam kan gak hmm, bisa ngendengi apa nih bayi gitu ya yeah. jadi kita yang harus aware kita yang harus paham gitu yeah. ya oke okay. nah terus kemudian di samping kita dokter muda kita hmm. mbak Dewi ini kemudian uh, apa ya memiliki ide yang luar biasa hmm. inovasi yang luar biasa alat pemantau suhu tubuh menggunakan smartwatch berbasis internet of things hmm. saya penasaran apa yang membuat mbak Dewi ini tertarik hmm. untuk uh, membuat rancangan ini apa sih yang menggelitik atau urgensinya yeah. apa di masyarakat seperti apa sih Uta? Sebenarnya kenapa saya uh, tertarik sama penelitian ya sama alat yang akan saya buat ini karena uh, dilihat dari fiturnya terlebih dahulu ya karena saya uh, lihat di fitur yang sudah ada sekarang ini masih uh, belum ada yang uh, menampilkan tentang suhu dan terus uh, suhunya itu sendiri uh, masih belum ada peringatan misalnya Uh, suhu itu tuh uh, mengalami penurunan atau peningkatan gitu jadi dia hanya ada di tampilan si alatnya itu aja gitu jadi uh, si pemakainya itu nggak tahu kalau misalnya uh, kalau suhu dia itu lagi tinggi atau lagi turun kalau misalnya beliau tidak memeriksa alatnya itu jadi kalau misalnya Uh, ditambahkan dengan sensor yang tadi saya bilang diberi peringatan misalnya kalau misalnya lagi tinggi dia akan uh, ada alarmnya hmm. dan kalau rendah juga ada alarmnya dan juga ditambahkan seperti sensor uh, LED warna misalnya hmm. diberi warna uh, warna misalnya warna kuning kalau misalnya dia tinggi gitu nah itu kan berarti nanti tuh si pengguna itu jadi tahu kalau misalnya uh, kalau saat itu tuh suhu beliau tuh lagi tinggi gitu. Jadi kan dia misalnya pakai nih gitu. Terus ada tiba-tiba ada alarm gitu sama uh, lampu LED-nya uh, nyala gitu. Mm. Di situ dia udah tahu tuh kalau misalnya di situ tuh dia lagi demam gitu. Kan kalau se sekarang ini kan masih belum ada yang ada alarmnya gitu loh. Jadi mm. beliau tuh jadi kurang tahu gitu kalau beliau tuh mm. lagi mengalami penurunan atau peningkatan suhu tubuhnya itu. Kalau pernah suhu tubuh gitu dok, kalau misalnya memang kita nggak langsung tangannya atau kenapa, itu berbahaya kah dok? Baik itu, mm -hmm. kalau tinggi banget sepertinya kan kita berasa ya dok, yeah, kalau lagi yeah. demam, nggak yeah. enak. Tapi kalau under gitu kan, kadang nggak berasa mm -hmm. ya dok ya, itu bahaya kah dok? Ah, jadi hipotermia, jadinya, oh, iya, jadi uh, justru mengancam uh, nyawa juga jadinya, uh. itu juga harus dihati-hati. Mm -hmm menarik ya. Menariknya. Soalnya Oke. mungkin nanti kita bincang-bincang lagi di segmen berikutnya ya. Oke, okay. okay, TV, kita tahan dulu segmen ini. Kita akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap dalam Fuji Top Chatbox. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Halo pemirsa Yuji TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Yuji Talk Chatbox. Dan pemirsa masih dengan saya Sri Wahyuni yang akan menemani pemirsa dua segmen lagi ke depan. Jadi jangan kemana-mana karena akan banyak sekali informasi yang disampaikan Apalagi tema yang kita bahas pada kali ini begitu menarik gitu ya. Siapa sih yang nggak suka pakai smartwatch gitu ya? Nah, smartwatch kali ini dirancang bukan hanya untuk melihat jamnya, kemudian mungkin detak jantung, traffic jalan, tapi juga bisa melihat suhu tubuh kita, pemirsa. Dan tentunya masih bersama narasumber kita yang luar biasa di sini ada Dokter Gigi atau DRG Rena Fuji Erin Satyawati M.Ed yang merupakan Medical Education unit Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma dan juga um, Mbak Dwi Aprilia Rahmawati Eskat yang merupakan pendidikan profesi dokter Universitas Gunadarma. Gimana, Dokter? Tadi kita sudah sempat mendengar gitu ya. Kenapa sih menarik uh, si alat pemantau suhu tubuh ini untuk Mbak Dewi rancang gitu ya? Tanggapan Dokter seperti apa nih tentang idenya? Nah, ini juga suatu inovasi yang yeah. menurut saya juga luar biasa karena kalau misalnya yang selama ini kan tadi ya Mbak mm. Yuni juga sampaikan untuk misalnya detak jantung mm. gitu. tapi kalau yang suhu ini ternyata uh, buat kita-kita juga ternyata perlu yeah. untuk dipantau gitu ya. Jadi kalau memang ada Uh, alatnya bisa membantu untuk memantau, terutama yang sedang sakit ataupun yang sehat pun jadi bisa tahu. Oh, ternyata saya mungkin punya kecenderungan metabolisme tertentu nih, uh -huh. gitu. Yang perlu saya harus waspadai, misalnya gitu ya. Hmm. Nah, ini jadi saya pengen nanya juga sama <laughs> Mbak um, Gitu, kalau yang selama ini ada kan uh, dipakai kayak kita gini ya, yeah. uh, apa smartwatchnya ini? Kalau yang di, nanti dirancang uh, akan muncul alat pakai warna atau hanya warna aja pas suara juga uh, nanti mungkin untuk yang saya akan rancang itu uh, akan saya tambahkan sensor warna oh. dan juga ada uh, keluaran suara seperti alarm pengingatnya hmm. gitu dok. kalau misalnya hmm. suhunya tersebut ada penurunan atau peningkatan hmm. suhunya tersebut gitu dokter dodonya ada alarmnya ya kan? hmm. gitu. nanti warna jamnya ini nggak warna-warni nggak biasanya ya ya apakah satu warna atau okay. bagaimana gitu uh, uh, tidak sih Kak, kalau hmm. nanti mungkin ada sensornya aja, sensornya hmm. jadi warna-warni. Hmm. Misalnya kalau misalnya tinggi, dia jadi kuning. Terus hmm. kalau misalnya dia normal, dia uh, tetap uh, nggak keluar warna apapun. Kalau misalnya rendah, jadi ada keluar warna-warna warna merah. Hmm. Dan kalau misalnya ada pening uh, suhu yang melebihi suhu normalnya, hmm. dia juga akan pengeluaran uh, suara hmm. uh, alarmnya itu, kak, buat pengingatnya. Karena ini kan bentuknya jam ya, yeah. kan dari sisi fashionnya pun harus diperhatikan nah, ya. Nah, iya. kan semua orang juga interest sih buat pakai oh, gitu. Ya, <laughs> <nih>. Iya. <laughs> Itu penasaran ya. <Perasalannya laughs> dong, iya. ya. Penasaran ya dok ya. Kita <laughs> lihat dulu ya seperti apa rancangannya. Silakan Mbak Baik. Baik. Eh uh, saya akan mulai memaparkan tentang alat pemantau suhu tubuh menggunakan smartwatch berbasis Internet of Things. Untuk suhu tubuh itu sendiri didefinisikan sebagai salah satu tanda vital yang menggambarkan status kesehatan seseorang dimana suhu tubuh itu sendiri merupakan keseimbangan produksi dan juga pengeluaran panas dari tubuh dan menurut American Medical Association nilai suhu tubuh normal itu berkisar sekitar 36,5 sampai 37,5 lalu untuk uh, pemeriksaan suhu tubuh sendiri itu uh, sangat penting untuk dilakukan tindakannya karena merupakan uh, suatu uh, tanda untuk mengetahui gejala, gejala awal penyakit dan juga untuk mengetahui kondisi medis lainnya serta untuk mencegah pen, uh, pencegahan penyakit menular penyakit menular dan juga untuk memantau uh, respon tubuh yang uh, masih dalam pengobatan dan juga untuk sekening kesehatan secara umum. Lalu untuk demam itu sendiri merupakan keadaan suhu tubuh di atas nilai normalnya, yang dimana demam itu adalah uh, al proses alami dari tubuh untuk menolak uh, virus yang atau infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Ketika suhu tubuhnya itu meningkat atau menurun dan juga uh, pada di uh, pada Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2013 didapatkan jumlah uh, pasien demam itu se berkisar sekitar 112.511 uh, 512 orang dan juga yang berdasarkan profil kesehatan Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2013, jumlah pasien yang mengalami demam itu berjumlah sekitar 112.511 kasus dengan jumlah angka kematian yaitu sekitar 871 orang. Untuk analisis dari masalah ini adalah posisi pengukuran tubuh yang e, terkadang itu kurang efektif karena pengukurannya hanya dilakukan di pergelangan tangan. Maka dari itu Uh, diperlukannya penggunaan sensor yang lebih baik lagi dan juga pemilihannya juga harus lebih uh, baik lagi untuk mendeteksi suhu tubuh dan juga merancang desain yang dapat menempatkan sensor di titik yang lebih baik lagi. Untuk smartwatch itu sendiri, pada beberapa tahun akhir-akhir ini, mengalami peningkatan, yaitu terdapat permintaan layanan kesehatan dan juga perawatan di rumah yang disesuaikan dengan kebutuhan si pengguna. Maka itu, pengguna mengalami peningkatan. Peningkatan penggunaan teknologi pendeteksi kesehatan yang dapat dipakai sehari-hari. Contohnya yang sekarang udah ada itu seperti Fitbit atau Misfit. Nah, perangkat canggih yang dilengkapi sensor sensor ini memungkinkan pemantauan berbagai parameter kesehatan, termasuk uh, seperti tingkat aktivitas seseorang, terus juga detak jantung, oksigen, dan pengeluaran energi lainnya nah smartwatch ini hadir sebagai salah satu yang paling diminati oleh banyak orang karena fitur yang dibawakannya karena smartwatch ini lebih praktis dan juga lebih efektif dalam penggunaan sehari-hari smartwatch ini memfasilitasi juga interaksi untuk penggunanya seperti uh, panggilan telepon dan juga terhubungnya dengan layanan cloud layanan cloud ini telah menjalin deng kerjasama dengan ke penyedia layanan kesehatan ternama sehingga memberikan koneksi agar terhubungnya data kesehatan dan juga perangkat wearable device, atau perangkat yang bisa dipakai sehari-hari dengan electronic health record atau EHR. Selanjutnya, terhubungnya smartwatch ini ke dalam sistem pemantauan penggunaannya. E, saat ini, tuh masih dalam tahap awal, maka. Uh, masih banyak uh, beberapa hal yang harus diatasi dan juga keberhasilan terhubungnya teknologi ini ke dalam layanan kesehatan uh, bergantung pada keterlibatan aktif dan penerimaan penggunanya dengan menekankan pentingnya memahami secara efektif di lingkungan uh, si penggunanya tersendiri. Selanjutnya tujuan dari diadakannya uh, alat tersebut. Uh, yaitu yang pertama untuk membantu deteksi suhu tubuh dan juga untuk merancang alat pemantau suhu tubuh yang lebih praktis dan juga efektif untuk cara kerja dari uh, yang saya akan buat ini yang pertama itu uh, di input terlebih dahulu identitas penggunanya lalu mengaktifkan sensor suhu setelah teraktif sensor suhunya nanti uh, dilakukan pembacaan suhu tubuh itu sendiri Nah untuk prosesnya itu menganalisis deteksi suhu tubuh untuk output yang keluar itu nanti berupa angka yaitu derajat dari suhu tubuh dan juga alarm bila nanti terjadi adanya peningkatan atau penurunan suhu tubuh lalu untuk sistem basis data ini parameternya ini adalah pengukuran suhu tubuh dan softwarenya itu nanti uh, tampil aplikasi di melalui smartphone. Lalu untuk hardware-nya ini adalah berupa smartwatch. Selanjutnya untuk usernya, untuk database administrator-nya itu saya sendiri, Dua Pilar Mahwati. Dan untuk programmernya itu ahli IT dan juga end usernya itu bagi pengguna yang ingin memantau suhu tubuhnya. Untuk gambaran dari alat ini, jadi nanti ketika sensor ini diaktifkan, perangkat akan mengenali adanya sentuhan dari pengguna. Setelah itu, eh, dia akan keluar hasil dari pendeteksi sensor itu sendiri, berupa nilai derajat dari suhu tubuh yang akan muncul di smartwatch itu sendiri. Nah, di mana nanti, misalnya, kalau misalnya eh, suhunya itu rendah, itu akan berwarna kuning, suhunya normal, itu berwarna hijau. Atau nanti tidak akan keluar warna, lalu untuk suhu uh, tinggi itu nanti akan keluar berwarna uh, merah. Nah, uh, untuk gambaran aplikasi yang tampil di uh, smart, smartphone-nya itu seperti ini. Nanti jadi uh, si pengguna itu harus login terlebih dahulu, dengan registrasi terlebih dahulu, lalu melakukan verifikasi selanjutnya. Setelah uh, terverifikasi, si pengguna itu mengisi data dirinya, lalu menghubungkan si aplikasi tersebut dengan smartwatchnya. Lalu, nanti uh, di smartwatchnya itu akan uh, di smartwatchnya itu nanti sudah terhubung. Nah, pada aplikasinya itu uh, sudah uh, tampil uh, pembacaan parameter dari uh, si kondisi tubuh si penggunanya itu sendiri, seperti nanti akan tampil adanya aktivitas tingkat aktivitas sehari-hari seperti berapalah kali beliau melangkah terus juga ada pembacaan untuk misalnya kualitas tidur detak jantung oksigen suhu dan juga untuk jantung pembacaan jantung atau EKG. Untuk suhu tubuh sendiri nanti bisa dilihat pencatatannya, e, lalu nanti akan keluar parameternya e, seperti catatan suhu tubuhnya itu misalnya e, dilakukan e, pemantauan di hari tersebut itu sudah berapa kali dan dilihat hasilnya da, nanti itu keluar ada e, berat badannya juga suhunya dan juga e, usianya itu. Next baik uh, sekian dari saya kak keren nih Iya. tadi kan uh, ada uh, untuk cek detak jantung juga dan lain hmm. sebagainya yeah. jadi nggak perlu ganti-ganti pakai jamnya gitu ya Cukup satu di yeah. The... situ ada tambahan yeah. feature ya yeah. untuk mengajak suhu tubuh yeah. terus tadi saya lihat kan usernya itu adalah orang-orang memang um, butuhkan hmm. untuk cek suhu ya hmm. dok uh, artinya siapapun boleh pakai jam ini yeah. gitu ya so, tapi okay. nah apakah mungkin ini kan kalangan usia, laki-laki hmm. perempuan dan lain sebagainya. Hmm. Tapi di ada warna hitam dan warna biru. Hmm. Benar ya? Iya, nah itu kalau misalnya ada anak remaja atau enggak mungkin anak-anak deh usia hmm. SD misalnya hmm. mau pakai itu bagaimana bisa juga dari menyesuaikan usia atau gimana? Akan dibuat menyesuaikan usianya, ya Kak. Ya, hmm. mungkin nanti, kalau untuk anak-anak, ditambahin motif-motif eh, yang lebih lucu-lucu, hmm. biar mereka nanti pakainya juga senang. gitu terus untuk hmm. perempuan juga mungkin nanti akan ditambahkan warna-warna perempuan yang biasanya lah, ya. Okay. Nah, ini kan merupakan kolaborasi antara hmm. bidang uh, kesehatan juga dengan IT. IT. Ya, nah, um, nah, ini ada kesulitan, gak sih, membuat tadi mungkin gak visual aplikasinya iya. dan lain sebagainya, ada kesulitan gak? Iya. Uh, untuk kesulitannya sih mungkin ya karena aku sebelumnya belum pernah uh, membuat ini ya, jadi agak bingung tuh saat membuat uh, tampilan aplikasinya sih kak, hmm. itu aja sih kak. Desainnya tadi? Iya, yeah, desain aplikasinya. Oke, okay. karena harus user friendly juga <tuk> ya. Iya kak. Sebenarnya juga kesulitan ketika pakai. Purina oh. gimana tanggapannya? <tuk> Nih yang saya penasaran <tuk> tadi kan oh, oh. ada tuh muncul uh, harinya, kemudian nanti ada berapa derajat gitu ya, itu terpantau kalau... Kalau dia pakai 24 jam berarti akan terrecordnya 24 jam gitu ya. Uh, mung nanti mungkin uh, kalau misalnya beliau uh, itu mungkin akan terrecord 24 jam sih hmm. dong, tapi uh, karena saat ini masih belum ada yang keluarnya juga uh, kayak gitu Dok, kayak setiap jamnya itu hmm. belum ada pemantauan hmm. setiap jam. Jadi hanya keluar yang setiap per hari aja sih Dok. Oh, per hari. Mm -hmm. Kalau 24 jam keren nanti bisa diukur yeah. Pak. Iya, iya, iya. Trendnya di berapa nih? Kayak misalnya tipes yang malam hari, oh mungkin tingginya di malam gitu ya. Oh, mudah jadi malam ketahuan ya dok ya? Iya. Yeah. Yeah. Dalam seharinya itu justru suhu tubuh kita tuh tingginya di mana atau yeah. rendahnya di mana ya? Di mana ya? gitu. Yeah, jadi masukan juga berarti. Yeah. Ya. Oke, okay. suhu tubuh smartwatch keren banget ya. Iya. <laughs> <Yeah>. Luar <laughs> biasa. Ada oh, memang itu mbak ada ada orang yang punya tendensi apa namanya kan pengurangan energinya tertentu ya jadi ada yang metabolisme dasar misalnya nih pagi dia baru ngerasa uh, lebih tinggi malam itu akan lebih dingin rasanya oh. ada yang kayak gitu aku oh, kadang nggak bangun tidur juga oh, rasanya lebih hangat ya iya kayak hmm. gitu oh, pa ini? memang pagi kalau ya? uh, normal ya? <laughs> kalau malam kita ngerasanya kayak lebih adem oh, lebih okay. dingin. tapi sejauh ini aman berarti ya untuk kelancaran dan sebagainya ya ya aman sih Oke, nah berarti nanti uh, untuk rancangannya ini mereka bawa ketika kelas itu ya dok ah, ya? Iya. Mereka lihat ketika kelas seperti apa, hmm. jika ada pengembangan-pengembangan bisa bisa dikembangkan lagi, lagi ya. dikembangkan lagi. Hmm. Atau mungkin bisa berubah nggak sih dok kalau yang program seperti ini udah dirancang nih hmm. seminggu ini kan ya? Yeah. 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 Iya. Dalam waktu seminggu. Dalam waktu seminggu. Iya, kurang dari seminggu ya. Iya, kurang dari seminggu. Kurang dari seminggu, iya nah after seminggu ini berarti mereka langsung terjun ke ke lapangan rumah sakit, di rumah sakit, rumah sakit puskesmas ya. nah, iya. nah boleh ganti nggak ada misalnya uh, menemukan hmm. di rumah sakit itu oh ternyata ada kasus lain yang oh hmm. lebih urgent nih bikin hmm. rancangan yang lain deh bisa nggak gitu seperti itu. bisa atau mungkin kalau yang uh, punyanya dui hmm. karena kan tanda vital ya hmm. suhu salah satunya hmm. bisa mungkin nanti kalau misalnya kolaborasi hmm. untuk yang kasus tertentu kayaknya banyak yang butuh hmm. infeksi misalnya hmm. atau tren yang lain hmm. orang orang yang butuh atau ada juga kan orang yang penyakitnya nggak bisa ngerasin uh, panas dingin dan sebagainya mungkin bisa dideteksi karena dia nggak bisa merasakan oh. kalau mau pantau tinggal lihat ini ya, betul, ya. ada sebagian mungkin seperti itu dok? Hmm, ada banyak ya cuman nol sekian persen Oke. aja dia tidak bisa merasakan dia demam dia dingin nggak hmm, oh. bisa dia kegores juga nggak Oh, iya. Ada, Maksud ada, teodok, iya, ya? ada, ada, dan ini sangat bermanfaat. Tentunya, <laughs> ketika dia tidak bisa merasakan, "Oh, ada warning nih, tinggi yeah, nih, tubuhnya yeah. yang luar biasa." Semoga ya, rancangannya bisa berjalan dengan mulus. ke depannya. Ya, oh, oke, okay? iya. dokter. Seperti kita harus tahan dulu segmen ini, <laughs> kita akan kembali berbincang-bincang. dengan pemirsa, segmen itu harus kita akhiri dulu. Tadi sudah kita melihat pemaparan dari uh, dokter muda kita. Nanti di segmen ketiga kita akan berbincang-bincang kembali, tentu jangan kemana-mana, tetap dalam Talk Chatbox. Ya baik pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program kesayangan kita, UG Talk Chatbox. Masih bersama saya Sri Wahyuni yang akan menemani pemirsa, satu segmen lagi pemirsa. Tadi itu segmen pertama dan kedua sudah banyak sekali informasi yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu ada... Um, Mbak Dwi Aprilia Rahmawati Esket yang merupakan mahasiswa ya pendidikan profesi Dokter Universitas Mada dan juga ada Dokter di sini Dokter Rena di RG Rena Puji Erip Setiawati M.Med. yang merupakan Medical Education Unit Fakultas Kedokteran Universitas Mada. Dan pemirsa, mungkin langsung saja ya, kita akan berbincang-bincang kembali di segmen ketiga ini. Yang mana tadi di segmen kedua kita sudah melihat pemaparan, rancangan yang akan dibuat oleh dokter Budak kita. Di sini ada Mbak Dwi Apelia Rahmawati. Baik Mbak Dwi, dok saya langsung ingin ke Mbak Dwi. Saya penasaran nih dok. Kita tahu bahwa untuk pengecekan suhu tubuh itu kan ada alat yang tradisionalnya. Ya, okay, dok, ya. Uh, ada termometer gitu ya dok ya, yang mungkin pemirsa di rumah juga punya di rumahnya gitu ya. Nah apa keunggulan dari smartwatch ini dibanding dengan yang tadi? Mungkin ya karena lebih fleksibel satu yang saya tahu uh, ya dok. Selebihnya keunggulannya iya. apa? Monggo. Oh, Adik. Yang nah, pertama Setelah tadi kan uh, lebih hmm. fleksibel ya hmm. dan lebih efektif karena pemakaiannya bisa dipakai untuk sehari-hari yeah. gitu. Nah uh, di sini juga karena uh, dia tuh nggak hanya jadinya tuh nggak hanya mendeteksi suhu tubuhnya aja. Mm. Jadi ada fitur-fitur lainnya seperti yang tadi ada, detak jantung, mm. oksigen, terus juga kualitas tidurnya juga bisa terdetek dari situ. Jadi dalam satu uh, dalam satu alat tuh bisa membaca berbagai parameter dari kondisi tubuh tes, uh, pengguna itu sendiri mm. gitu. Jadi lebih efisien dan juga si penggunanya ini kalau misalnya demam jadi nggak perlu ke uh, dokter lagi gitu mm. kan. Okay. Iya. Yeah. Apalagi kalau lagi di luar gitu ya kan iya. kita bawa-bawa termometer kan nah, jarang iya, ya iya. lebih <laughs> Jadi ya udah pakai jam yang Ajab. sedang kita pakai gitu, iya. ya. okay, gitu ya. Oke, lebih fleksibel gitu ya. Tadi ya bentuknya juga ya kan juga bisa dijadikan sebagai fashion jam tangan ya, gitu iya. ya dokter ya. Betul tapi tadi juga multifungsi. gak cuma suhu tubuh tapi juga kita bisa mengerti cara yang lainnya jadi, yang mungkin sudah ada sekarang iya. tapi ditambahkan lagi iya. dengan suhu tubuh terus jadi makin doang. lengkap ya dok ya iya, iya, iya. Iya, iya. Iya. makin cerdas di orang ya orang-orangnya ya <laughs> sekarang tentunya harus makin aware ya dengan adanya tadi rancangan smart food ini iya. tentu masyarakat Indonesia nih uh, nanti bisa lebih aware lagi iya. suhu tubuhnya seperti apa iya. detak jantungnya dan lain sebagainya dan kalau bisa lagi tinggi harus gimana nih segera gitu ya dok ya oke, jadi terus sendiri gimana dok? Nah, ini mungkin nanti kalau misalnya dikembangkan uh -huh. rancangannya juga uh, bisa jadi nanti misalnya oh ada alarm yang suhunya tinggi atau rendah uh -huh. bisa segera kalau terus-terusan begitu kalau misalnya penanganan pertama uh -huh. kan biasa mungkin kita minum obat penurun demam gitu yeah. ya. Tapi kok nggak turun-turun nih misalnya atau setelah hilang misalnya berapa jam hilang efek obatnya naik lagi nah itu berarti mungkin pasiennya atau orang yang pakai bisa oh ini saya harus ke dokter nih gitu jadi supaya ada awareness gitu ya. Uh -huh. Ya, dokter gitu ya. Apakah ada fiturnya yang menyarankan Ada saran dokter? gitu ya, dokter? ya, belum ada sih, Dok. Mungkin nanti saya akan tambahkan di fitur. Nah, ya, ya, itu gitu, ya, Dok. Ketika misalnya bunyi terus kita kan terhubung ke aplikasi ya, di aplikasi, handphone ya di smartphone kita, kita cek, oh muncul ternyata su, uh, tadi kita sudah lihat di sini suhu tubuh kita tinggi. Hmm. Terus kemudian kita cek di aplikasi, oh ada saran karena tinggi banget kita harus segera ke dokter nah, misalnya. Itu. Jadi kita uh, jadi lebih apa ya, Dok? Ya? nggak uh, ada kata terlambat gitu ya nah, dok jadinya ya apalagi anak-anak ya nah, betul dong hmm. ya berarti bisa jadi masukan yang keren ya dok iya. ya apalagi misal juga ada websitenya jadi selain aplikasi bisa hmm. di laptop juga jadi platform ya dok ya terhubung juga sama eh. itu make <laughs> ya. the record yang iya, sekarang iya, ya iya. yang elektronik tuh bisa iya luar biasa kan <laughs> terus kemudian dokter hmm. nah terkait dengan si alat isi jam tangan pintar ini si hmm. smartwatch uh, ini ini bagaimana si alat ini tuh dapat berkontribusi dalam mendukung sistem perawatan kesehatan yang mungkin lebih efisien dan juga lebih efektif hmm. gitu ya, terutama pada uh, pasien jarak jauh atau pemantauan mandiri itu gimana okay. tuh? Ini tuh yang hmm. suka sering kadang-kadang kalau -kadang <laughs> DB tuh mbak demam berdarah juga kan kadang-kadang uh, orang tua kayak oh nggak saya nggak mau rawat dulu misalnya hmm. karena masih ini trombosit masih aman gitu ya tapi kalau misalnya udah pakai jam tangan ini dipakaiin ke anaknya mungkin bisa deteksi wah ini kok trennya turun yeah. berarti apakah saya harus hubungi dokter lagi warning makin turun nggak nih dok trombosit hmm. gitu ya itu jadi lebih mudah gitu ya atau ada juga orang yang biasanya sakit tipe sih itu nggak mau jarang ada yang kalau nggak bener-bener dia lemes banget enggak hmm. mau uh, saya pengennya tetap masuk kerja gitu jadi tetap kalau pakai ini bisa ada pemantauan suhunya juga termasuk yang sehari-hari kayak kita misalnya yang sehat-sehat aja kalau butuh pemantauan hmm. suhu wah tren saya kayaknya ini apakah mungkin saya kurang minum gitu hmm. itu bisa juga kan kita jadi aware jadi sangat diperlukan juga untuk baik yang nanti dokternya jarak jauh, pasiennya mau nggak mau isolasi di rumah mungkin, atau orang yang misalnya uh, belum ada yang, misalnya kalau orang yang udah tua, lansia gitu yeah. ya, tinggal sendiri, kita juga jadi aman ya kalau ada itu ya, terhubung. Terus kemudian, apa lagi? Ini sama dokterin lagi aja. <laughs> Oke, okay, dok yang ketiga. Nah, kemudian si Smart Forge ini dok, mungkin kalau untuk kasus Orang-orang tertentu yang sakitnya kronis dan lain sebagainya ini keefektifannya gimana ada perbedaan nggak sih sama orang yang sehat-sehat aja dalam deteksi suhu ya. <coughs> deteksi suhu. Biasanya yang paling banyak kepengaruh uh, yang tiroid itu kadar tiroid. Uh, tiroid kan fungsinya sebetulnya memang ada uh, untuk uh, hormonnya kan ada hormon yang menggunakan untuk metabolisme tubuh. Jadi kapan tubuh ini harus butuh cepat metabolismenya kapan uh, butuh lebih slow gitu ya. Jadi kalau orang yang tiroid, kadarnya ada yang naik atau tinggi, maka uh, suhunya juga akan ada yang lebih tinggi dari normalnya, ada yang lebih rendah gitu. Jadi kalau bisa terpantau, misalnya pengobatannya nggak lama biasanya kalau tiroid. Jadi penyakit kronis tapi bukan yang ada kan diabetes gitu ya, stroke gitu. Tapi kalau yang tiroid ini memang masalahnya di metabolisme tubuh. Jadi pengobatan di jangka lama, uh, salah satu monitoringnya mungkin ya. Kalau misalnya kontrolnya itu kalau nggak salah, Misalnya, dokternya kasih obat. Uh, ini obatnya untuk dua minggu, gitu ya. Hmm. Obat tiroidnya, berarti kontrolnya akan dua minggu. Nah, selama tidak kontrol sebelum ke dokter, mungkin karena ada jam ini kan lumayan bisa dipakai memantau nih. Oh, ternyata efek obatnya, uh, sudah bekerja karena dokternya akan nanya. Biasanya oh, gitu, ya. ada progres enggak? Ah. Gitu progresnya misalnya dari apa gitu? Itu yang biasanya di dokter tanyain. Jadi, kalau bisa, oh, ini saya pantau suhu gitu. Aman nih, dokter, makin lama makin membaik. Nah, itu mungkin bisa jadi ini ya pakai alat ini sangat membantu gitu jadi bagi hmm. yang sehat maupun tadi yang sedang sakit yang gitu sakin. ya. jadi semakin kelihatan oh suhu tubuhnya tuh lagi naik banget nih atau lagi turun, turun. gitu ya tinggal lapor aja ke dokter ya saya lagi yeah. naik lagi nih dok gitu ya <laughs> nih, <diduk. laughs> yeah, gimana nih dok iya gimana nih dok gitu ya oke okay. terus kemudian kalau dari mbak Dwi sendiri sebagai perancangnya gimana tuh Oh, tadi mm hmm. Uh, untuk penyakit kronis yeah, iya, betul sih. Yeah. kurang lebihnya sama sih mm -hmm. kak mungkin untuk kalau misalnya untuk penyakit diabetes mm -hmm. itu mungkin Uh, suhu tubuhnya itu kurang ini ya kak kurang, kurang fluktuatif ya. Iya mm -hmm. kurang jadi kalau misalnya untuk kayak dari dokter yang sudah sebut kalau oh, mm -hmm. untuk penyakit tiroid karena memang metabolismenya yang terganggu mm -hmm. jadi lebih efektif uh, uh, pe nah, apa ya pendeteksinya gitu mm -hmm. kak untuk suhu tubuhnya itu sendiri mm -hmm. Ya. Terus untuk pengembangan berikutnya mm -hmm. nih, tentu kan ketika sudah selesai kelas nanti yes. itu kan akan mungkin dirancang ya, mm -hmm. benar dibuat mm -hmm. si smartwatch-nya ini mm -hmm. gitu ya. Ada pengembangan lebih lanjutnya seperti apa? Yeah. Kalau untuk pengembangannya mungkin nanti saya akan menambahkan itu ya, Kak, yang saya uh, tadi dibilang di aplikasinya mungkin nanti akan ada peringatan mm -hmm. jika si penggunanya itu harus pergi ke dokter gitu, Kak. Mm -hmm. Terus juga uh, ada ada peringatan juga kalau misalnya uh, beliau tuh lagi apa namanya lagi menurun gitu hmm. si kondisi tubuhnya itu sendiri jadi ya itu harus segera hmm. untuk pergi ke dokter gitu hmm. mungkin ada peringatan di situ nanti ditambahkan berarti ada edukasinya juga nanti ya dok ya, yeah. ya, ya. suhu saya enam uh, maaf suhu saya tiga puluh tiga tiga tujuh masih oke okay, yeah. cuma tetap banyak yang merah putih yeah. misalnya dok ya yeah. kalau misalnya suhu saya tiga puluh Ya. itu harus gimana, gitu ya. Ya, ya. Terus nanti kapan harus langsung segera ke, ke dokter, dokter ya? gitu ya. Rata. Oke, jadi selain tadi ada warning ada juga saran, saran. yang diberikan ke penggunanya kita harus ngapain nih, ya. gitu ya dok ya. ya. Dokter sendiri gimana dok? Kalau saya jadi kepikir hmm. ini, uh, <laughs> saya ada orang yang lansia ya, gitu oh, kondisinya, iya. karena kan lengkap uh, tidak hanya buat so, tadi ya hmm. detak itu dan lain-lain juga ada. Itu kalau bisa mungkin kehubung sama orang yang entah caregiver iya, atau iya. keluarganya gitu. Jadi alert ke sana, SOS-nya juga ke keluarganya gitu. Jadi yang jauh pun bisa terpantau itu kalau bisa ya. Jadi hmm. karena kan IOT, yeah. sebetulnya juga yang, yang lain bisa terhubung gitu hmm. yang terdekat keluarganya. Iya benar penting sekali dan Betul. sangat bermanfaat ya. Iya. Yeah. Jadi yang lansia gitu ya, hmm. langsung call keluarganya. iya. Yeah. Dan lain sebagainya. Yeah. No. Keren ya Mbak ya. <laughs> inovasi-inovasi yang luar biasa dari para penerus generasi bangsa gitu ya. Memang rasanya kita butuh apalagi di era sekarang itu yang kolaborasi itu penting Mereka banget ya, ya. Mereka, kita mbak um, dari dunia kesehatan hmm. terus kemudian kita harus kolaborasi dengan dunia IT e -e -e -e. rasanya bisa menciptakan sesuatu yang nanti dampaknya luar biasa sekali bagi masyarakat Indonesia kan keren, ya, keren ya keren banget, masih berada di gitu ya <laughs> seminggu kurang ya seminggu kurang selesaikan <laughs> rencana ini kan <Maksudah laughs> keren banget ya keren, <laughs> baik mungkin um, mbak Luis sendiri sebagai di sini masuk kedokteran Universitas hmm. Universitas Gunadarma sekarang sudah jadi dokter muda gitu ya dengan adanya program ini tentu kan dalam waktu seminggu penuh tantangan iya, ya kan iya. karena bukan orang IT iya. tapi uh, gimana caranya nih harus bisa bagaimana desain visualnya gimana itu kan suatu tantangan iya. juga ya dan iya. mau baru gimana um, kalau dari saya sendiri sih uh, jadi karena tadinya saya nggak tahu nih jadinya IT ya hmm. jadi karena saya mau nggak mau harus pelajarin. Mm -hmm. Jadi harus lebih tahu dan juga kan kita sebagai dokter juga mm -hmm. untuk ke depannya itu mm -hmm. mau nggak mau kita juga terjun di dunia kerjaan tuh yang udah banyak ya sekarang inovasi-inovasi mm -hmm. IT tuh. Jadi kita harus udah bisa dari sekarang tuh beradaptasi dengan itu gitu. Jadi ya semenjak saya ada di Gunadarma ini jadi ada pembekalan untuk saya juga di bidang IT-nya gitu tetap melek juga ya? Iya betul. Orang kedokteran ya gak cuma melek soal kesehatan doang, iya, tapi iya. artinya juga melek gitu betul. ya? Kan keren ya, Dok? Ya, apa gimana tuh? Seperti yang Mbak Dewi sampaikan, kan rumah sakit, rumah sakit juga udah banyak banget alat-alat canggih iya, ya, Dok? Betul. Ya, rasanya kita juga sebagai seorang mungkin Mbak Dewi juga nanti lulus kelas ini jadi dokter oh, dengan iya. tahapan-tahapannya tadi, jadi sudah tidak uh, kaget lagi dengan semua fasilitas yang ada di rumah sakit, dengan kecanggihan teknologinya gitu ya, Dok? Ya baik Mungkin Mbak Dwi mau kasih uh, apa pesan gitu ya untuk ya kampus kita tercinta okay. untuk kampus kita tercinta, untuk masyarakat Indonesia mungkin? Untuk uh, semuanya uh, dengan uh, jadi kalau untuk saya sendiri saya uh, sangat amat ter ini ya, gimana ya namanya hmm. saya tuh sangat amat Uh, jadi melek akan teknologi ya semenjak hmm. saya ada di kedokteran keluarga eh, kedokteran guna derma ini dan juga uh, untuk masyarakat sekitar uh, semoga nanti tuh kedepannya lebih aware akan uh, kemajuan teknologi sekarang ini dengan tadi seperti yang saya akan buat itu rancangan yang saya buat itu uh, karena kenapa saya memilih ini karena saya uh, Mau masyarakat uh, di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia itu jadi uh, lebih aware akan kesehatannya dengan uh, kolaborasi IT dan juga dunia kesehatan itu sendiri. Oke luar biasa ah, sebuah inovasi <laughs> dari anak iya. bangsa yang keren. Insyaallah kedepannya bisa bermanfaat buat banyak orang mm -hmm. gitu ya. Jadi kan kolaborasi tadi ya. Betul. Mbak ya. nah, dokter sudah sejauh kalau saya uh, bangga dengan mereka sudah bisa menyelesaikan satu project yang awal ini mm -hmm. baru awal nih mm -hmm. uh, dan nanti kita lanjutkan juga di waktu rotasi koas dan juga nanti di akhir kita lihat akhirnya akan jadi seperti apa mm. gitu. <laughs> Tapi mudah-mudahan tidak hanya di atas kertas dan Mujur. seperti ini di, bisa disosialisasikan ke masyarakat. Terus kalau bisa mungkin ada kerjasama mungkin dari prodi-prodi TI misalnya atau misalnya kerjasama dengan bidang industri. Jadi supaya bisa diwujudkan dan tidak hanya sebagai ide dan rancangan saja. Gitu. Harapannya begitu nanti implementasi tadi ya dok yeah. ya jadi bukan cuma sebuah rancangan di atas kertas tadi yeah. tapi bagaimana nanti implementasinya dan benar-benar bisa bermanfaat buat masyarakat mm. tadi ya yes. khususnya untuk ya bangsa kita Indonesia ini ya masyarakat makhluk Indonesia dan lebih aware lagi sama kesehatan dan lebih sehat lagi tentunya yeah. oke seperti kita harus pamit nih dokter Aisyah dan juga Mbak merasa ya? <laughs> ya mau lagi mau lagi mau <laughs> no, <enggak juga>, ya. <laughs> oke okay, baik Mbak Dwi, terima kasih banyak yeah, ya. terima, kasih terima kasih banyak ya. amin, terus. amin semoga apa yang sudah dirancang tadi ya bisa berlanjut gitu ya. Nanti dimudahkan segala sesuatunya. Jadi dokter jadi orang Amin. yang bermanfaat buat banyak orang Amin. gitu ya. Amin. Dokter makasih banyak, Dok. Terima kasih. Banyak, dong. Terima kasih. <laughs> Oke pemirsa di TV, tak terasa Satu jam. Uji Talk chat box sudah menemani pemirsa. Semoga tadi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber narasumber kita yang luar biasa ini bisa memberikan insight yang luar biasa juga untuk pemirsa UGTV dimanapun berada. Dan semoga kita lebih aware lagi sama kesehatan kita, kita sehat, Indonesia sehat, Indonesia jaya kan gitu ya pemirsa. Oke terus saksikan UGTV um, di channel 31UHF, saksikan juga tayangan ulangnya bisa di Youtube uh, UGTV Official, dan juga terus ikutin perkembangan semua program-program UGTV, bisa follow media sosial kami di Instagram UGTV Official. Facebook, Twitter dan juga TikTok. Saya Sri Wahyuni mewakili narasumber dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.